Assalamualaikum, I'm Zufa. Selamat datang ke Seri Talk. Jangan lupa untuk subscribe, hit notification dan jangan lupa juga untuk follow Instagram at Seri Talk. Okay? Apa khabar semua, sihat? Aku sebenarnya niat nak masukkan video tutorial painting kali ni, tapi mandangkan aku tak berapa nak sihat, jadi aku minta maaf. Aku masukkan video koleksi timelapse of portraits sebagai pengganti. Tapi aku promise lepas aku sihat ni aku akan masukkan beberapa video tutorial painting pula lah, okay? Untuk timelapse portrait kali ni, aku start off dengan menggunakan art masking fluid. Hari tu ada beberapa orang yang WhatsApp, yang DM di IG dan juga ada juga yang komen di IG berkenaan dengan art masking fluid ni. Alright, aku explain sedikit lah pasal art masking fluid yang aku guna ni. Aku menggunakan brand Winsor & Newton. Range harga dia dalam RM30 lebih, dalam RM32 tak silap aku. Tapi normally harga dia lebih kurang dalam RM20 lebih ke RM30 lebih lah, bergantung pada brand apa yang korang nak cari tu. Dan ada juga yang lebih murah dalam RM12 datang dalam bentuk pen. Tapi sebenarnya kegunaan dia bergantung pada cara penggunaan korang. Kalau korang prefer dalam bentuk pen ni, sebab pen ni dia boleh melukis garis-garis yang halus. Tapi aku prefer beli dalam botol, jadi aku boleh guna pakai brus besar ke brus kecil ke, sebab dia boleh cover area yang lebih luas berbanding dengan pen ni. Also kalau dalam bentuk botol ni, dia lebih, kuantiti dia lebih banyak dan lebih tahan lama lah berbanding dengan pen, sebab pen dia boleh kering kan. Kalau botol korang boleh tutup je. Jadi sebenarnya terpulang pada korang. Ada juga beberapa brand lain daripada Taylor Rowney, daripada Maurice dan macam-macam lagi lah. Korang kat mana aku dapatkan, korang boleh cari di Shopee ke, online daripada Stickerific ke, ataupun daripada kedai-kedai art supplies. Normally memang dia orang ada jual, just cari je nama art masking fluid. Okay, nanti insyaAllah ada rezeki aku akan buat satu video khas berkenaan dengan penggunaan art masking fluid ni saja, okay? Jadi aku tinggalkan korang dengan video timelapse kali ni. Stay safe, stay healthy, jangan lupa subscribe dan follow Instagram at Seri Talk, okay? I'll see you guys next time. Bye! Assalamualaikum.